Pemirsa, puluhan warga di Jakarta menggelar aksi solidaritas di depan kedutaan besar Iran atas kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi dan rombongannya dalam perjalanan di helikopter di Provinsi Azerbaijan Timur, Iran. Dalam aksi ini, masyarakat menyalakan lilin, membacakan doa, dan membawa rangkaian bunga untuk mengenang Ebrahim Raisi sebagai pemimpin negara Iran. Selain itu, gedung kedutaan besar Iran juga sudah dibanjiri karangan bunga ungkapan bela sungkawa dari berbagai pihak atas meninggalnya Ebrahim Raisi. Menurut salah satu peserta aksi, Ebrahim Raisi adalah sosok yang konsisten membela negara-negara yang tertindas, seperti pada bangsa Palestina hingga pembebasan hak-hak beberapa negara di Afrika. Lihat saudara-saudara, telah membawa kita ke tempat ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.